Suami wajib bayar fitrah isteri. Apakah hukum suami enggan bayar fitrah isteri? Isteri bayar sendiri. Suami wajib bayar fitrah isteri. Ya, sama dengan nafkah. Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, kita pun jawab nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah, 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 sah. Wajib satu perkara, mas kahwin. Bila kita duduk berduaan, duduk bersama dah dengan bini kita, wajib pula nafkah. Siapa yang sudah wajib bayar nafkah, datanglah bulan Ramadan, wajib pula zakat fitrah. Dia jadi automatik. Okey? Tak wajib nafkah, tak wajib zakat fitrah. Wajib nafkah, wajib zakat fitrah. Anak kita kecil lagi, baru tekatang dua, tak pandai kerja lagi. Wajib nafkah, wajib bayar fitrah. Anak kita kerja dah, jadi tukang kayu lah ni, buat rumah diri dah, pasang mozek pandai dah, ada gaji diri dah. Tak wajib nafkah, tak wajib zakat fitrah. Tapi kalau bini, dia tak macam anak. Nah, selama bini mau, wajib nafkah sampai mati. Sama ada bini kita mati dulu, atau kita mati dulu. Pak Moleknya biar dia lah mati dulu. Faham tak? Rupang ni marah. Molek tu tak kata gitu. Mau ke rupang. Kau ada kita lah. Kita ngajar. Nah. Gurah tak gurah jadi ngatuk mata. Nah. Jadi tak mau bayar. Tak mau bayar, dia berdosa. Nampak? Sah dah isteri membayar zakat dirinya sendiri? Sah. Bila suami tak nak bayar. Tapi tidak ada kewajipan sebenarnya. Okay? Isteri, suami sudah gagal menunaikan kewajipan.